muka paling merdu dari cakar padi di dekat rumah di belahan tiga pantat sepelana. Cukup-cukup lah menahan jeri Tuhan merayu karpet di tikungan mulut ember bocor yang nempel bibir ceret yang cemberu. Ada yang hafal puisinya gak? Ayo kalau ada baca yuk. Siapa yang berani? Kamu kemana hari ini? Aku menyambung jembatan putus, selalu menyambung lidah buaya, memandikan kamar mandi, melatih babi terbang, raja wali butuh teman yang lucu-lucu, melukis langit merah muda, menanam jagung di kebun kita. Plastik peyek terkulai ke lantai, bungkus pecel mengawasi sendok di atasnya, laba-laba bertahan hidup di bawah figura foto, di dalam figura menyimpan dendam. Telinga paku merawat gembok dan anak kunci, korden dari ibu menjaga pintu, kanvas sahabat menjaga harga dirinya, botol-botol membaca puisi di perutnya, ayam dan kucing melintas lebih santun dari rombongan pejabat. Semoga semua sudah beos, semoga semua sudah beos. Darahnya kurang 7 detik, lampu merah sudah tak sabar ingin tebas. Rezeki baru sepanjang Jogja dan Jakarta, tapi kesalahan selalu relevan jika bunyi TikTok Xiaomi berselisih ban dengan truk-truk Pertamina. Keuangan negara tanpa kondom, jangan peduli proposalnya, nasib orang lebih penting, kode posmu tetap sekian-sekian, cicilan mengambang di kepalamu menyimpan rencana untuk korup. Ingat kita ini mesin cetak, jika hari mendung ditutup terpal. Kalau mesin fotokopi saja punya istana, kenapa aku celana satu bisa hilang diambil orang, padahal istanaku diam di dalam celana itu, tetapi maling juga manusia. Butuh onderdil bagus untuk mempertahankan rezeki yang tegas santun tetapi tidak jujur, kenapa toko sepatu malah memeriksa kesehatan. Kabel-kabel di jalan silang sengketa dengan mata, kawat-kawat berduri lalu puisi mencair seperti kredit sehari jadi.
McDonald memakan mulut-mulut sepanjang lapar di planet ini. Coblos brengosnya, kata spanduk di atas bengkel sepeda motor. Jangan kaget dengan akrobat, hidup memang dijejali antivirus dan minimarket. Seakan-akan tak pernah ada dingkli bambu reot yang menyangga tubuh-tubuh tua di pasar Beringharjo. Senyum mereka yang paling ujung cuma harga sebuah kuah seorang pelukis. Polisi tidur di jalan-jalan berlubang, menunggu tambalan-tambalan baru, menunggu lubang-lubang baru kembali. Selamat datang di arena tanpa tiket, kualitas hidup tetap sama. Apakah teleponmu sudah tersambung? Apakah teleponmu sudah tersambung? Telepon genggam diaktifkan, doa diaktifkan, harapan diaktifkan, janji palsu diaktifkan, janji palsu diaktifkan, janji palsu diaktifkan. Hey, ada ranjang masih goyang, alat kelamin dinonaktifkan, puisi dicetak rapi, mahasiswa mogok makan, langit kota wangi polusi, kirim merapatkan diri, sebagai itu sarapan api. Wartawan dibunuh, buruh dibunuh, petani dibunuh, aktivis dibunuh, seorang anak diperkosa dan dibunuh, seseorang dibunuh, belasan orang dibunuh, puluhan orang dibunuh, ratusan orang dibunuh, ribuan orang dibunuh, puluhan ribu orang dibunuh, ratusan ribu orang dibunuh, jutaan orang dibunuh, nasi diaduk dengan air mata, tuan dan nyonya, belajar logika sudah sampai mana? Tuan dan nyonya, belajar logika sudah sampai mana? Tuan dan nyonya, belajar logika sudah sampai mana? Yeah.